Tiga kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Sukabumi, Bogor, tepatnya di Kampung Cibeber RT 02 RW 04, Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa, 25 Juli 2023, sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan dialami dam truk pengangkut batu bara bernomor polisi bernopol B9960UYT yang dikemudikan Anwar Sadat, Daihatsu Grand Max F1249TH yang dikemudikan Saapulloh, dan Nissan Livina B2580TBN yang dikemudikan oleh Feby Ardiansyah. Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi, Ibda M. Yanuar Fajar mengatakan, kecelakaan terjadi saat truk yang dikemudikan oleh Anwar Sadat melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi dengan membawa muatan batu bara sekitar 35 ton. Menurut Yanuar, ketika truk tersebut melintasi jalan lurus yang menurun, diduga terjadi kendala pada sistem pengeremannya. Kondisi tersebut menyebabkan truk berbelok ke kiri dan akhirnya terguling. Akibatnya Grand Max itu tertimpa truk sekaligus tertimbun batu bara. Selain itu Nissan Livina juga mengalami kerusakan akibat dihantam truk tersebut. Pasca kejadian, Yanuar menyatakan Saapulloh, pengemudi kendaraan Grand Max, mengalami luka memar di kaki dan pinggang. Saapulloh segera dilarikan ke RSBMC Cicuruk untuk mendapatkan perawatan medis, kata ia. Lebih lanjut, Saapulloh menyatakan kerugian akibat kecelakaan ini mencapai 70 juta rupiah. Kejadian ini menyebabkan terganggunya arus lalu lintas.